Baik pemirsa TVMU dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya dalam acara Gemar Mengaji. Ayo mengaji. Luar biasa, saya masih ditemani oleh adik-adik kita dan pengajarnya dari rumah Tafid Bilqis ya. Baik, kemudian kita pasang kepada rumus berikutnya. Rumus berikut ini dipasang pada ayat-ayat Al-Quran tanpa ada angka ya, tanpa ada angka. Boleh dicoba sekarang, Adinda Naifa, silahkan. Suaranya yang bagus, siap kan? 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sekali lagi, lahu ya, 1, 2, 3. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Iya, bagus sekali fasih. Nah sekarang ya, kita coba surat At-Takatsur. Di sini ada rumus 3 tapi jangan dipakai dulu ya. Rumus 1 dan 2 saja dulu ya. Boleh sekarang kita baca bareng-bareng dulu, kemudian baca nanti siap-siap ya. Yang kembar nih, yang ganteng-ganteng ya, Sudes dan Surem, siap ya nanti habis ini ya. Ayo bareng-bareng dulu, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ Naim. Ya, siap? Abang sama A atau Abang Sudes sama A Surem siap? Baca ya. A'udzu, boleh deh, A'udzu boleh. Lihat sini ini, boleh? Sini sini. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilma yaqin latalawunna al-jahim لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Iya pemirsa ya, para pendidik atau ibu-ibu bapak-bapak ya, anak-anak seperti tidak fokus tapi sebenarnya fokus, dia dunianya seperti itu. Jadi untuk memasukkan ilmu-ilmu Al-Quran tidak dipaksa tapi diperdengarkan terus. Yang penting dia walaupun matanya ke sana kemari itu bisa. Yang penting dia bisa mengikuti. Baik ya. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Bagi Anda, anak-anak, remaja, dewasa maupun orang tua, telah hadir metode yang sangat membantu Anda, yaitu cara mudah membaca dan mengiramakan Al-Quran. Metode Bilqis, bukan ngaji biasa. Pada paket pertama, terdapat rumus irama hitungan, yaitu mengaktivasi otak kiri dan kanan. Irama ini disebut irama ROS, yaitu irama
penyederhanaan dari Imam Masjidil Haram Abdurrahman As-Sudais. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu barakat lana juban tua dapat manam juban. Alhamdulillahi rabbil alamin. Irama yang kedua yaitu irama yang sangat menarik sekali dan syahdu terdengar, yaitu irama nahawan. Irama nahawan pun menggunakan rumus hitungan, yaitu aktivasi otak kiri dan kanan. Yang ketiga yaitu paket irama lagam bayati. Namanya lagam bayati ini menjadi syair untuk rumus irama lagam bayati. Di 1, 2, 3 namanya lagam bayati. Yang pertama, yang kedua namanya lagam bayati. 2, 3 namanya lagam bayati. A'udzu basmalah. 2, 3 a'udzu billahi minasyaitonirrajim. Datar agak tinggi. Bismillahirrahmanirrahim.